Di Pati Henggar, Budi Anggor melepas keberangkatan kafilah peserta kirab takbir keliling yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Baitun Nur pada Jumat 21 April malam. Terdapat belasan kafilah perwakilan masjid musola di wilayah Kecamatan Pati yang mengikuti kegiatan ini. Tiap kafilah mengumandangkan takbir merayakan tibanya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dengan mobil pick-up, mereka juga membawa sound system yang memutar lantunan takbir secara semarak. Tak hanya itu, aneka miniatur atau ogoh-ogoh, aneka bentuk dan rupa juga ikut diarak keliling kota. Ada yang berbentuk miniatur Ka'bah, truk, kapal, hingga alat berat ekskavator. Titik mula atau start kirab di alun-alun Pati dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan pawai takbir keliling. Sebelum melepas keberangkatan para peserta, PJ Bupati Pati Henggar berpesan pada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban di tengah suasana sukacita menyambut Lebaran. Senada, Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama juga berpesan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut agar benar-benar fokus mengumandangkan takbir. Andika juga berpesan pada peserta takbir keliling agar tetap berhati-hati di jalan raya, tak kebut-kebutan, dan tak seenaknya, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan tak terjadi hal yang tak diinginkan. Tolong dijaga ketertibannya. Untuk rekan-rekan yang pada malam hari ini di mobilnya semua sudah ada musik-musik yang ada semua, tolong nanti gunakan untuk takbir. Jadi gunakan untuk irama-irama musik yang takbir, jangan digunakan untuk yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita sangat berharap bahwa pelaksanaan takbir pada malam hari ini semuanya nanti dapat berjalan dengan baik, lancar dan tentunya aman. Serta takbir keliling, saya nitip pesan, mohon dalam pelaksanaan kegiatan takbir keliling yang dikumandangkan adalah takbiran, musiknya adalah musik religi takbiran, bukan musik dangdut, bukan musik koplo ataupun musik yang lainnya. Karena malam ini adalah malam takbiran, jadi jangan mencoreng malam takbiran menjadi malam pesta pora di luar kegiatan keagamaan yaitu malam takbiran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!